biasanya kutu ini suka kalah di ayamnya, tapi kali ini dia harus menangkap ayam, bukan mau mencopot ayam. Lalat lagi suka mendekati ayam kok lagi bertelur, guys. Kali ini mereka harus menangkap ayamnya, ya. Tantangan yang sangat berat buat mereka ini, para serangga, untuk melawan ayam, ya kan. Ayo, saling mengejar antara lebah dan juga nyamuk. Tapi si nyamuk lah yang menang, guys. Hura, hura, hura. Slebeu, slebeu. Cikiding, cikiding, cikiding. Aduh, kayak mana lalat ini, aduh. Kutu juga menang. Sudah tahu siapa pemenangnya, guys? Oh, belum ya? Terakhir ya? Terakhir ini, guys. Penentuan siapakah yang paling bisa bermain di Stickman Party versi serangga. Apakah nyamuk? Apakah lebah? Apakah lalat? Dan apakah si kutu? Oke, kita akan lihat, guys, sebentar lagi. Who's the winner? Mereka sudah jauh-jauh hari pengen bermain di Stickman. Pengen menang. Pengen semangat. Seru-seruan. Oke, kutu, lalat, nyamuk. Loh, kayak mana itu? Para hewan saja sudah pengen main di Stickman. Nyamuklah pemenangnya, guys. Hura-hura-hura. Cikiding, cikiding, cikiding. Alah, kayak mananya si lebah ini, aduh-aduh. Bobo aja lah kalau lebah lah. Ah, udah, siapa tahu siapa menang ya, guys. Yeay, selamat kepada nyamuk. Pemenang kali ini versi serangga. Juara 2 diraih oleh si kutu. Juara 3 diraih oleh si lalat. Dan juara 4-nya diraih oleh si lebah. Wow, selamat sekali lagi pada para menang. Hadiah akan dikirimkan kemana ya? Nanti kita cari tahu tempatnya ya, guys. Oke lah kalau begitu. Terima kasih ya, guys, yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya untuk dapat notifikasi dari video kami selanjutnya. Kami pamit. Nanti kita sambung lagi. See you. Yudada, bye-bye.